bearish head and shoulder pada USD Swiss franc. Secara umum, pergerakan USD Swiss franc berada dalam kondisi bearish, tetapi jika kita perhatikan harga berpotensi membentuk pola harga bearish head and shoulder di mana ada kemungkinan USD Swiss franc akan bergerak ke bawah menuju support 1.22962. Sebaliknya, waspadai jika harga USD Swiss franc bergerak ke atas menembus area 1.23817 maka ada potensi harga akan bergerak ke bawah menuju support pada kisaran 1.24091 di mana pola harga yang terbentuk akan gagal. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081 212 983 101. Sekali lagi, 081 212 983 101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.